Oke teman-teman, ini perjalanan ke sekolahnya Ghazali. Kita lewat Gumbu-Gumbu dulu karena jalan besar macet. Jadi kita lewat Kuala. Air tua. Siapa tahu ada buaya di sini. Tahu di sini juga sih, Mak. Ini tempat buaya di sini banyak. Kita lewat di Lalove, jembatan Lalove. Ini masih di jalan, saudara-saudara. Saya gelap kulitnya sama kawan. Tadi HP ku sama di sebelah. Macet, kita ada di tempat macet, banyak panjang macet nih. Oke, kita cari jalan lain karena di situ macet teman-teman. Kita cari jalan kucing. Ini jalan apa ini, Fadli? Jalan-jalan saja. Tembusnya jalan Kancil. Jadi kita tadi dari jalan Noah, tembus jalan Kancil. Oh, jalan tupai. Minta maaf, ternyata jalan tupai dulu. Oke, beginilah perjuangan kami menuju ke sekolahnya Ghazali. Penuh tantangan, hujan, angin kencang, macet di mana-mana. Minta tolong subscribe ya. Nandase ini bikin konten. Oke teman-teman, kita terjebak hujan ini. Mau pergi ke sekolahnya Ghazali. Jadi sekejap singgah dulu di sini. Kita mau lanjut saja biar hujan hantam saja. Kendati plastik sampah dipakai. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, basah teman-teman. Ini bisa purata, tidak ada urusan. Yang penting kita sampai di tujuan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Hujannya semakin deras. Ya. Namanya paksa. Sudah si bensin teman-teman, sampai hujan-hujan begini. Mohon dukungannya teman-teman, dukung kami ya biar supaya kita bikin konten di makin topan ya. Perjalanan masih jauh. Ini nyanyi.
Oke, kami tetap berjuang melewati hujan. Semoga tidak apa-apa. Terasa. Nah, itu contohnya. Ini jalan di anu hutan dekat tempat bikin vaksin. Oke, masih sebentar berjuang. Kita gimana alamat ini sekolah? Sudah masak. Ada titik terang nih, sekolahnya yang mana? Jadi ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa like and subscribe, komen. Teman-teman, ini sudah kita mau dekat sudah ini. Sudah menemukan titik terang mana sekolahnya ini, teman. Kayaknya kita siksa, bro. Ini sudah tempat. Oke, teman-teman, kita sudah sampai nih. Nah, aja, bro. Jadi sudah sampai, teman-teman. Ini sekolahnya Gasal Datue lah. Ini anu namanya konten apa? Konten paksa. Fadlin aman. Cuma buat selfie terus dari tadi. Awas. Pulang pun. Jadi ini laptop yang di aktifkan, katanya diaktifkan selama 10 jam kayaknya. Lama. Malah. Goean, Irham. Gimana, Mas? Gimana, Kal? Laptop kemana dia? Tahu kemana ini? Belum bagian utara sana. Yang namanya Ari pasti setengah mati, Pak. Jangan kau bisa macam di WA. Mau Ari siapa? Ini satu kali ini. Sabar, biasa. Biasa lama dan. Oke, ini dikumpul dulu. Karena mau lanjut di sekolah berikutnya. Ini ketua tim. Ketua tim Dikbud. Dikbud. Saya single.
Oke teman-teman, kita sudah mau menuju ke sekolah berikutnya. Harus aja, motornya itu agak sulit. Teman-teman, ini tempat pemeriksaan laptop berikutnya. Yang di luar guys. Pemeriksaan tahap kedua. Bapak ini? Hey. Bapak pasir ini? Bapak kami belum menerima. Nanti hasil meluruskan niat dari anak kami. Bapak kita kumpulnya sama sini. Wah, berapa kumpulnya sama sini? Pacara jaringan sama sekali. N-nya kecil. Amerik, mas. Ada anu itu teh, iya, pisang goreng. Oke, oke. Kau usah balik saja, supaya tidak balik saja. Supaya tidak anu. Mau dia sendiri kerja ini. Tidak ada timnya. Ditinggal timnya ini orang ini. 15 dia anu sendiri nih. Dia merek sendiri. Orang-orang duain tau kayaknya kayaknya mau hari ke sudah ada orang di sana itu. Baru orang di luar cuma makan. Coba lihat. Jangan tadi siang ini. Oh, kau tadi. Iya, disuruh makan. Iya. Orang datangnya gitu, sudah makan kau. Padahal dia belum makan. Fadli juga pura-pura. Terus terang saya belum makan memang. Itu toh. Aduh. So ini timnya ini. Kasihan orang di dalam. Tinggal itu in fokus. Itu Pak Fadli. Silakan. Sudah dicek semua. Kasih menyal, mau kasih kumpulan itu. Seran, kasih masuk seran. Kita sudah selesai. Jadi jangan lupa like, share, and comment and subscribe Arbor Channel. Oke. Okay? Salam sehat selalu. Ciao.